Bayi. Emang tongkol bayinya tuna? Iya. Masa sih? Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Swantono. Ya pemirsa, di belakang itu apa? Itu pasar ikan Muara Baru. Ya kembali lagi saya meliput, saya mau belanja ya di pasar ikan modern Muara Baru, Jakarta Utara. Oke, seperti apa liputannya? Yuk saksikan videonya. Jangan lupa klik dulu subscribe. Dan ini hari apa ya, ngomong-ngomong ini hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, ini pukul 5 sore ya. Oke, selamat menyaksikan. Ini dia, kita ganti kamera belakang. Oke, kita masuk ke dalam. Sudah lewat maghrib baru rame banget. Dan ini kalau nggak salah bukanya pukul 3 sore ya, tapi nyatanya ini masih sepi banget. Nah kemarin-kemarin saya kesini malam-malam jam berapa ya, jam 8 itu rame banget, penuh. Nah sekarang ini sepi, tapi enak sih kalau sepi, malah nggak bisa besarkan. Nah ikan baru datang. Di dalam kayaknya ada rame. Yuk kita masuk ke dalam. Satu bongkar muat ternyata. Gulung celana dulu, karena kalau enggak celananya kena air ikan amis. Mantis. Wih, banyak banget. Lobster. Dapat berapa? Nah ini 155.
Berapa? 155 per kilo. Size-nya 15 itu. 10-15. Enggak 12. Wah, enggak, kita ini 14. Ini 14. Kita mau apa untuk sehari saja 15. Ya. Sepilihnya gitu. Yang gede-gede sepilih. Anak pakai. Anak pakai. Ini aja 14. Hmm? Yang ini aja 14. Enggak bisa ditawar. 13.5 dapat 14. 15 ini yang dapat. 15. Dapat gopeng ini, dapat gopeng. Kalau udang yang itu nama. Ini. Nah dulu. Ini yang gede, yang gede-gede. Iya. Ya kalau ada gede ya. Segeri itu Bapak. Iya. Baru saya nyampe. Oke, pemirsa beli udang. Ini di toko Mas siapa? Oji, Mas Oji, ya. Ya di bagian depan pasar ikan Muara Baru. Iya, nah, pasar modern. Yang mau beli udang ikan, nah sini nih. Ini tadi harganya berapa? 113.5. 113.5 ya, korting ini. Berapa 14. Kilo pak? Kilo aja. Kilo. Udang wajah. Total berapa ya? Satu lagi, satu kilo ya. Ya. Nah, itu udang apa ini? Oh, udang berangkat. Ya, satu kilo. Udang wajah. Yang mana aja boleh, Bu. Ya. Jadi berapa? 13,5. 13,5. Baliknya 15. Eh? Ya. Oh, ada. Siap. Tren. Cakep. Oke, Bang. Ya. Oke, Mas. Apaan dia tadi? Ini. Ini bandeng ada. Coba. Lobster. Ini berapa om? Kilo dijual 220 om. 220? Iya. Ini kalau sekecil ini berapa kilo juga sih? Ditimbang aja om. Gak bisa ditebak-tebak. Iya. Taunya ada 6 kilo. Nyatanya ada 6 kilo. Gitu. Ada 6 kilo. Taunya adanya cuma berapa anda. Udah coba dihitung dulu. Siap. Bisa. Ini lobster 0,8 tumpang potong. 175 enggak apa-apa. 175. Apa 2 biar 2 biji. 150 ribu. Jangan, kita juga cuma nenangkan doang, om. Bener aja. Kita harus ada 5 kilo, 3 kilo, 6 kilo harus ada. Iya. Ikan yang lainnya makan sering ada, kalau lobster kan jarang. Ada yang lepas loh. Masih hidup ya? Ya. Beting guys. Ikan laut. Lobster ada om, ganteng. Yuk kita masuk ke dalam. Ini bandang berapa kilo mas? 1 kilo, 1 biji ada yang 2 kilo ada, yang 2 kilo ada. Gede banget. Minum masak. Ada aja gede bang. Ada bijinya. Ada bijinya, ada bijinya. Gak pilih yang lagi. Karena banyak dilihat. Kenapa?
Makassar. Berapa? Aduh, udah. Kan kembungnya, Pak. Iya, Pak. Baru. Berapa sekilonya? Tahu. Lagi mode ini ya? Kilonya berapa, Pak? Apa? Kembung. Beli 2 kilo, Pak. Berapa kilo? 2. Ada korting nggak? Nggak kurang? Nggak, sama aja sama yang yaudah. Setiap hari, Pak. Kita yang ketiga kalau bersangat. Berapa tadi? 3... 2 kilo 70 ya. Kalau tongkol berapa? 25 ya. Karya sih di tongkol kalau daging tongkol ya. Iya sih. Ada karena biasa beli 25. Ya udah berapa bulan ini bagi anak harganya. Oke guys, kita beli ikan kembung.
bonus pak. Sambil yang menit ya. Dengan pak siapa pak? Amin satu dong. Pak siapa? Pak Mamat. Pak Mamat. Ya sip. Stop YouTube. Luru. Nunggu lo lah. Karena pak, orang dilarang foto wayang orang sendiri tak ganti lo tak kok beli kembung di toko Pak Mamat. Aku. Amis guys. Ini beda ya mas? Ini bergede ya? Dari bangku. Kalau jam segini baru pada bukaan ya, Pak ya? Iya. Kemarin jam 8 malam di sini ramainya banget. Ya, ramai. Iya. Ya, maghrib dari maghrib sampai jam 12. Oke, 30 ya. Masih ya. Ya. Jam 12 malam selesainya. Sepi. Oh iya. Iya, udah pada udah. Ya, Pak. Pak pemirsa, udah setengah 6, saya mau buru-buru pulang. Kita beli cumi. Pak, yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Tukang cuminya belum buka. Tukang cumi belum buka. Ya pemirsa, saya habis beli ikan tongkol. Ini di toko ikan tongkol Pasar Ikan Muara Baru di lapaknya Mas Teguh. Ya, nah itu dia Mas Teguhnya. Ini belinya hari ini sekilo aja karena sudah beli ikan kembung 2 kilo. Ya. Ini. Wow. Nah. Oke. Saatnya kita pulang. Ini mau beli cumi di langganan, abangnya belum datang. ID-nya belum datang. Nih, mantap. Katanya oke. Beli tuna. Beli. Ini udah dulu masih. Kalau yang tunanya mana? Yang tunanya nggak ada. Asli tuna ada yang jual nggak? Asli tuna, jualan di mana? Ekspor. Oh, ekspor lah iya. Ekspor di mana? Ekspor di mana ekspornya? Ada di Malaysia. Oh, ekspor. Nggak ada. Yang di sini nggak ada gitu. Nggak ada di sini, adanya di sini doang. Tongkol. Anak-anak.
Emang tongkol bayinya tuna? Iya. Masa sih? Ya maksudnya tongkol ya tongkol, tuna ya tuna. Bayi, oh bayi manusia. Tadi kalau nggak beli kembung, belinya 2 kilo. Oh, udah beli kembung. Iya, nyobain. Soalnya kalau makan nasi padang kembung bakar tuh doyan banget. Makanya nyobain, ntar mau dibakar. Aneh orang marah. Iya. Nah, kemarin mau mancing kan. Kalau mancing kan biasa beli kesini, nggak jadi. Terus jadinya hari ini, Pak juga nggak hujan. Pokoknya setiap habis mancing pasti kesini. Kalau nggak dapat, kalau nggak dapatnya dikit. Iya, kalau dapatnya dikit kesini ya. So, tapi soalnya, tapi tetap sih, soalnya beda kan ikannya. Iya. Ada yang mau dibeli beda gitu. Ini beli udang juga. Ini belum buka jam segini, pas habis. Iya. Maghrib. Nah ini Mas Tagunya. Oke Mas, sampai ketemu lagi. Bye. Fajar. Fajar Suwantono. Nama saya. Tadi udah dikirimin di itu di WhatsApp-nya. Oh, itu ya. Kok mirip adik kakak ya, Mas? Hah? Ah, anaknya. Mas. Kakaknya. Anak. Iya. Bapak-bapak masih muda. Iya. Yaudah, ini di off dulu nih. Nanti minta di Mas Teguh itunya, saya kirimin videonya. Ya Mas. Nah, hari ini kita kesini nggak beli cumi, habis Pak Edi ditungguin, belum datang pemirsa. Ya, udah favorit soalnya, mau beli tempat lain masih pengennya ke Pak Edi. Cuminya minggu depannya lagi aja deh. Ya, terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, komen, like, and share. Selamat berbelanja di Pasar Ikan Modern Muara Baru. Yuk mampir, dibeli ikannya, habisin. Yuk, nggak bakalan kehabisan, stoknya banyak. Masuk YouTube tak? Dan beli ikan di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat jalan.
sampai jumpa lagi di channel saya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe-nya, komen, like, and share. Kalau ada iklan ditonton ya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.